Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala al Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa rahimatullah, marilah kita pertama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia pada kita sekalian, rahmat-Nya, nikmat-Nya yang telah kita rasakan sampai detik ini, dan kita mudah-mudahan selalu menjadi orang yang pandai mensyukuri akan nikmat Allah tersebut. Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang budiman, tidak terasa bulan suci Ramadan sudah ada di hadapan kita, dan pastinya kita akan berbahagia menyambut kehadiran dan kedatangannya. Oleh karena itu, kita paham perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelumnya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Para pemirsa budiman yang dirahmati Allah, perintah berpuasa ini dikhususkan kepada orang beriman, dan insya Allah kita menjadi bagian di dalamnya. Dan kemudian untuk menjalankan kewajiban itu, kita diharapkan untuk bisa menjalankan dengan semangat, dengan bersegera, dan kita akan didapatkan akhir dari perjuangan Ramadan ini menjadi insan yang mutakin, yaitu la'allakum tattaqun. Pemirsa budiman, di dalam surat yang lain Ali Imran ayat 133, bagaimana orang bertakwa itu, maka kita harus bersegera ke dalamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَشَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kala itu suratnya dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan seorang sahabat Umar bin Awam yang waktu itu beliau sedang ada di atas kuda. Dan kemudian dia sedang makan beberapa kurma. Kemudian dia bertanya kepada baginda yang mulia, wahai Rasulullah, apakah aku menjadi bagian penghuni surga sebagaimana yang telah kau sampaikan tadi? Maka Rasulullah menjawab, iya, engkau adalah bagian dari penghuni surga itu. Maka kemudian sahabat tersebut Umar bin Awam tidak sampai selesai memakan kurma dan membuangnya, dan bahkan yang ada di kantongnya dikeluarkannya, dan kemudian dia memacu kudanya ke medan peperangan, dan kemudian dia melawan musuh-musuhnya dengan penuh semangat, dan kemudian bahkan di akhir hayatnya beliau menjadi seorang suhada. Demikianlah contoh seorang sahabat bagaimana mengapresiasi, bagaimana menanggapi perintah firman Allah di dalamnya, bersegera ke dalam ampunan, bersegera ke dalam ketaatan. Di dalam lanjutan dari ayat tersebut, siapa orang yang bertakwa? Yaitu alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal-qadimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, yang berinfak, yang bersedekah di dalam keadaan dia lapang maupun sempit. Terkadang kita hanya memberikan sesuatu hanya sebagian kecil dari yang kita punya, dan tak saat hanya keadaan lapang saja. Ketika kita ada keadaan barangkali pas-pasan, diminta untuk bersedekah, kita katakan mohon maaf, sedang tidak ada uang yang kita miliki misalnya. Tapi sungguhnya kita diperintahkan menginfakkan dalam keadaan lapang dan sempit, dan itulah justru itulah menjadi ciri khas orang yang bertakwa. Kemudian kita lanjutkan di ayat berikutnya, yaitu alladzina yunfiquna fis-sarri wad-dharri wal-qadimina al-ghaidha
dan orang yang menahan marahnya. Orang yang menahan marah merupakan bagian orang, ciri khas orang yang bertakwa. Karena apalagi kalau yang kita bisa marahi adalah anak buah kita, yang bisa kita marahi adalah mungkin bawahan kita, maka kita mampu menahannya, inilah orang yang bertakwa. Dan kemudian wal'afina linnas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Terkadang kita minta maaf itu juga berat, namun sungguhnya lebih berat memaafkannya. Ibarat pohon, kalau pohon pernah dipaku, dilukai, kemudian pakunya tadi kita cabut, maka bekasnya tidak akan hilang. Jadi kalau orang kemudian barangkali mengatakan, ya saya maafkan engkau, kesalahanmu aku maafkan, namun belum tentu dalam hatinya dia bisa lepas dan melupakannya. Karena memaafkan itu menjadi hal yang luar biasa. Oleh karena itu, salah satu ciri orang bertakwa adalah orang yang mampu memaafkan orang lain. Apalagi tadi, orang yang lain tadi yang salah adalah bawahan kita, anak buah kita, atau orang yang berada di bawah kita. Nah, kemampuan memaafkan itu, memberi maaf, mengikhlaskan kesalahannya, itulah menjadi ciri khas orang bertakwa. Dan kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang bisa berbuat kebaikan. Dan Allah suka pada orang yang berbuat kebaikan. Dengan demikian, kita didorong di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Berbuat baik, baik dari segi mengkritisi, membuat hal-hal yang konstruktif, cara berpikirnya, mungkin rencana-rencana kegiatannya, bahkan mengkritik orang lain dengan cara konstruktif, yaitu berupa perbaikan-perbaikan yang Allah sukai. Jamaah dan pemirsa yang budiman, di bulan Ramadan ini sungguhnya kita didorong menjadi jiwa-jiwa, menjadi manusia, insan yang bertakwa, dan juga sungguhnya kita mendapat imbasnya, menjadi orang yang sehat. Yang sehat secara fisik, karena dengan Ramadan, dengan berpuasa, banyak sekali riset, penelitian mengatakan kita akan menjadi orang yang sehat secara fisik. Turun gula darahnya, stabil kolesterolnya, kemudian hormon-hormon yang endorfin, yang hormon kebahagiaan muncul, itu akan kita peroleh, kita raih efek samping dari berpuasa itu. Belum sehat secara mental, secara sosial, kemudian kita menjadi orang sehat, kita merasakan bagaimana laparnya orang lain, kita bisa empati dengan orang lain, kita bisa memberikan bahkan orang yang kekurangan, kita berikan pertolongan dengan cara sebaik-baiknya, dan kita berusaha untuk juga membantunya dengan semaksimal mungkin. Kemudian sehat secara finansial, kita berusaha untuk memberikan yang terbaik buat masyarakatnya, menginfakkan yang terbaik. Dan sehat secara spiritual, pastinya di bulan Ramadan kita akan bertambah takwaan, bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makin dekat kepada Allah, makin insya Allah makin dicintai oleh Allah, dan insya Allah segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita di bulan Ramadan mengisinya dengan maksimal, mengisinya dengan sebaik-baiknya, di samping kita mendapatkan rahmat, karunia, berkah Ramadan, insya Allah terlahir menjadi insan muttaqin dan keadaan jiwa yang penuh dengan kesehatan dan prima di akhir dari Ramadan. Demikian yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.